Respon cepat pemerintah Kota Bengkulu terhadap warga yang terdampak angin badai beberapa hari yang lalu. Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, bersama BPBD dan Dinas PUPR Kota Bengkulu langsung turun ke lapangan untuk menyerahkan bantuan bahan pokok dan material bangunan berupa kayu dan seng di Kelurahan Betungan dan Kelurahan Pekan Sabtu, Senin 28 September 2020. Dalam kesempatan ini, Dedi Wahyudi menyampaikan bahwa ini merupakan bentuk perhatian pemerintah Kota Bengkulu kepada warganya. Dedi menyerahkan secara simbolis bantuan tersebut kepada warga yang terdampak angin badai tersebut. Hari ini, Kota Bengkulu bersama BPBD, Lurah, menyerahkan bantuan ini warga kita yang rumahnya terbongkar akibat badai. Akhir-akhir ini klimatologi mengingatkan memang Bengkulu badai yang cukup kuat. Nah, kita bantu seng, kita bantu juga kasau, ini makan, siap saji. Oleh karena itu, bentuk perhatian pemerintah. Pemerintah Kota Bengkulu selalu hadir bersama masyarakat dalam suasana suka ataupun dalam duka. Selanjutnya, Dedi Wahyudi menghimbau kepada warga untuk selalu waspada terhadap cuaca ekstrim saat ini. Sementara itu, salah satu warga yang terkena angin badai, Budi Utomo, menyampaikan terima kasih terhadap perhatian pemerintah kepada mereka. Budi mengatakan bantuan ini akan segera direalisasikan untuk perbaikan rumah mereka. Bisa ambil angkutan umum mungkin malam ini kan, bisa kita mulai ngantap lagi sore ini kan. Soalnya kami numpang di tempat orang sebelah di gudang dulu, Pak. Jadi ada bantuan ini, terima kasih. Sandy Pipiu, HDTV, melaporkan.